Mabes TNI telah mengetahui identitas pemilik pelat dinas TNI 8433700 yang digunakan pengendara mobil Fortuner Arogan. Mobil tersebut ternyata milik seorang purnawirawan berpangkat jenderal atau purnawirawan tinggi atau Pati bernama Asep Adang. Informasi itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI atau Kapuspen TNI, Maijen Nugraha Gumilar, pada Jumat 12 April 2024. Pihak Puspom pun menyambangi Asep Adang untuk menggali keterangan lebih lanjut perihal penggunaan mobilnya tersebut. Diketahui, kasus ini viral seusai seorang pengendara mobil Fortuner diduga menabrak mobil lainnya dan bersikap arogan ketika ditegur. Bahkan pengemudi tersebut mengaku dirinya adalah adik seorang jenderal. Adapun saat ini Pusat Polisi Militer atau Puspom tengah menyelidiki video pengemudi tersebut. Kemudian Maijen Nugraha juga mengatakan bahwa nomor register mobil tersebut sudah disita. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.